عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Pengerusi yang saya hormati, Datuk Rektor, Dekan Fakulti, Ashabul Fadilah, para peserta yang dikasihi. Pertamanya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pihak KUIPS dan juga khususnya kepada fakulti yang menganjurkan seminar ini, iaitu seminar adab Islami ini. Dan kita, saya rasa ini adalah suatu seminar yang penting, yang mungkin kita tak boleh berpada dengan satu sekali saja. Kita wajar untuk mengulanginya banyak kali. Dahulu para ulama menyebut ta'allimul adab qabla al-'ilm, belajarlah adab sebelum belajar ilmu pengetahuan. Maksudnya, nak pergi belajar ilmu pengetahuan itu, belajarlah tentang bab adab. Kerana apabila kita nak pergi jumpa guru, kita kena ada adab untuk berguru. Kita baca dalam hadis Jibril apabila datang berjumpa dengan Nabi SAW, sebelum dia bertanya, dia menzahirkan adab. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Itu semua adalah lambang adab sebelum belajar, sebelum untuk berbicara soal ilmu, berbicara soal adab. Perkara ini penting pada saat ini, pada zaman ini, di mana ramai orang banyak cebisan-cebisan ilmu itu dia boleh perolehi, dia lihat daripada internet, dia boleh tengok daripada Facebook, kemudian dia mendapat cebisan, potongan-potongan ilmu. Potongan-potongan ilmu itu kadangkala tidak menggambarkan keseluruhan konsep ilmu. Lalu dia berbicara tentang bab ilmu tetapi dia tidak mempunyai adab. Dan kita akan lihat ini banyak berlaku. Ramai penceramah di masjid maki hamun orang, tunjukkan isyarat lucah dan seumpamanya. Ada juga saudara-saudara kita yang aktivis di dalam aktiviti Islam, tapi mereka ataupun kita sendiri mungkin kontang daripada adab ataupun terlepas pandang daripada bab adab. Maka kita kadangkala telah polemik itu ialah polemik berhubung dengan adab, bahasa yang digunakan, hatta tidak beradab bukan saja dengan manusia, tidak beradab dengan Tuhan, tidak beradab dengan Nabi SAW. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut adab ini ialah satu kesantunan, iaitu ma yuhmad qawlan au fi'lan, apa yang dipuji sama ada perkataan ataupun perbuatan, yang dipuji. Sebab Nabi SAW itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saya fikir telah makarim yakni dari akhlak-akhlak yang mulia. Sebab itu dalam agama ini bukan saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk adil, ia juga menyuruh kita untuk ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Allah menyuruh bukan saja adil, ia menyuruh juga ihsan. Adil, kita memenuhi hak-hak orang-orang yang patut kita penuhi. Ihsan, ia melangkaui, melepasi daripada sekadar adil. Sebab itu banyak yang kita lakukan kepada manusia ini bukan saja soal adil, tapi ihsan kepada kesian. Baru ni kita apa nama sembelih binatang umpamanya, semasa kurban. Kalau nak kira sah sembelihan apabila telah putusnya urat-urat yang berkaitan, maka sahlah sembelihan. Tetapi Nabi SAW menyatakan inna allaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah tulis ihsan kepada setiap sesuatu. Jadi Nabi suruh kita tajamkan pisau, Nabi larang daripada kita tidurkan haiwan baru asah pisau. Dan ini semua adalah merupakan adab, kesopanan dan kesantunan. Yang kalau-kalau kita belajar fiqah, mungkin dari segi fiqahnya lepas, tapi dari segi adabnya ia tidak lepas. Sebab itu Ali bin Abi Talib
apabila menyebut tentang ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, selam, jaga diri, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ali kata yakni adibuhum wa allimuhum, adabkanlah mereka, yang ajar mereka adab dan ajarlah mereka ilmu pengetahuan. Ajar mereka adab, ajar mereka ilmu pengetahuan. Benda adab itu penting, kerana adab itu kadang-kadang ilmunya ada, tapi nak adab itu memerlukan kesantunan yang ada pada diri yang mengajarnya juga. Sebab itu kita, saya lihat kadang-kala kita di universiti umpamanya, kita pelajar-pelajar kehilangan adab. Sebab apa? Sebab guru kadang-kadang masuk, dia tak penting lagi adab pelajar. Dia penting pelajar buat apa yang disuruh, assignment yang dituruh, disiapkan. Pelajar duduk dalam tu, dia mengajar di depan. Apa pelajar nak jadi di belakang, dia tak peduli. Sebab tu maka lahir orang-orang daripada universiti kadang-kadang tidak mempunyai adab. Pelajar-pelajar di sekolah rendah lebih lebih cikgu, tugasan guru tu lebih banyak. Dia bukan saja mengajar maklumat, dia juga mengajar adab supaya budak-budak adab pakaiannya dan seumpamanya. Kadang-kadang saya nak sebut pada pensyarah-pensyarah universiti ni, kita di universiti kadang-kadang, oh itu bukan urusan kita. Pensyarah mari bentangkan, tunjuk dia punya keegoan akademiknya, kalaupun dia ada kelebihan akademik, kalau tidak dia santai saja. Kemudian dia keluar daripada bilik kelasnya, dia tak perlu peduli pelajar itu bagaimana sikapnya, bagaimana kedudukannya, bagaimana dia duduk di dalam kelas, di dalam kuliah. Ini kita tidak pentingkan lagi, kerana kita hanya, kita telah, sebab itu keluarnya pelajar-pelajar di universiti ini, kekurangan mereka di sudut itu. Di situ lebih baik punya pengajian-pengajian tradisional ataupun yang berada di pondok ataupun kadang-kadang yang berada di pesantren. Mungkin guru-guru mereka lebih kadang-kadang melihat kepada adab berpakaian dan seumpamanya. Ulama-ulama hadis dahulu mementingkan orang-orang yang masuk di dalam kelas mereka, siapa yang masuk, bagaimana, sehingga kita tahu bagaimana Al-Haris bin Miskin dia telah bantah Al-Imam An-Nasa'i yang masuk di dalam majlisnya kerana dia melihat kepada pakaiannya, walaupun sebenarnya Imam An-Nasa'i maupun imam yang besar. Tetapi ini semua adalah bab bagaimana menjaga adab. Sebab itu Abdullah Ibn Mubarak menyebut, ini zaman dahulu, kita bayangkan Abdullah Ibn Mubarak menyebut, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal alim. Kita ini kepada adab yang sedikit itu lebih kita perlukan daripada ilmu yang banyak. Kadang-kadang orang ilmu dia nampak macam banyak, tapi cakapnya, ya Allah, kurang hajarnya itu dahsyat. Maki hamun itu yang Nabi kata, innallaha la yuhibbul fuhsh wa tafahush. Allah tak suka percakapan yang, perbuatan, perkataan yang jelek, yang buruk, dan dia bersungguh-sungguh nak buat yang buruk-buruk itu. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Dia diriwayatkan juga oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini semua adalah merupakan nilai akhlak di dalam agama. Sebab itu dalam dalam kitab-kitab hadis ada kitab adab. Sehingga Al-Imam Al-Bayhaqi ada kitab Al-Adab. Dan kita juga Al-Imam Ibn Muflih menulis Al-Adabu Syar'iyah, walaupun dia meluaskan sedikit daripada semasa penulisannya itu. Tetapi ini penting untuk kembali kita hidupkan, supaya pelajar-pelajar KUIPS contohnya, yang kita belajar, dia bukan saja keluarkan pelajar yang boleh tahu sahih tidak sahih, benar tidak benar, tapi ada adabnya. Kita melalui pengalaman yang bukan sedikit di dalam dunia ilmu. Apabila kebangkitan semula ilmu hadis ataupun kebangkitan semula membicarakan tentang bidang ilmu hadis ini, dan ramai anak-anak muda yang terlibat dan suka kepada ilmu ini, ini sesuatu yang bagus. Kemudian mereka mempelajari bab al-jarh wa ta'dil, bab jarh wa ta'dil. Mereka mempelajari tentang bagaimana kalam para ulama al-jarh wa ta'dil di kalangan mereka di dalam mentajrihkan rawi-rawi hadis. Tetapi bila mereka tidak mempelajari adab, mereka menggunakan kalam-kalam itu yang bukan pada tempatnya, lalu kementajrihkan di kalangan ahli ilmu dengan tajrih yang tidak wajar untuk diungkapkan. Dajjal,
laknat dan seumpamanya. Dilaknat Allah dan kerana perbezaan-perbezaan pendapat yang mana telah keluar daripada adab. Ulama-ulama hadis membuat tahzir benar, tetapi di dalam konteksnya mereka itu rawi hadis. Bukan mereka tahzir kepada orang-orang yang tersilap di dalam ijtihad. Kalau kita melihat bagaimana kalam al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lam An-Nubala. Sebab itu sangat dianjurkan oleh ahli-ahli ilmu membaca Siyar A'lam An-Nubala. Karena Az-Zahabi itu terkenal dengan manhaj al-i'tidal wal-insaf di dalam pendekatannya. Mizanul i'tidal umpamanya. Bagaimana cara Az-Zahabi apabila menilai sesuatu? Dia berbeza pendapat seperti dia berbeza dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi dia menyebut Al-Ghazali hujjatul Islam dan seterusnya. Kemudian dia kata Wal-Ghazali imamul kabir. Al-Ghazali itu imamun kabir. Wal-Ghazali imamun kabir. Imam kabir. Walisa min syartil alim alla yukhti. Bukanlah syarat orang alim itu untuk tidak salah. Ketika dia membicarakan tentang Al-Waqi' bin Jarrah umpamanya, Waqi' bin Jarrah alim besar, wa aina mislul Waqi', macam mana nak cari, di mana nak cari orang seperti Waqi', kata Az-Zahabi. Kemudian Az-Zahabi mengkritik pendapat Waqi' yang membenarkan minum nabis. Dia kata wa khata'ul alim la yuqtadan, kesalahan orang alim itu tidak diikuti, namun kita tidak menghukum mereka. Kita mendoakan kepada mereka keampunan, keuzuran untuk mereka. Ini adalah perbezaan di dalam menangani masalah ijtihad yang berbeza. Kita kata salah pendapat ini, kita tidak terima pendapat ini dhaif, marjuh dan seumpamanya. Tetapi pemberi pendapat itu hendaklah dinilai dengan kadar perkataan yang dia sebut. Jika dia tidak menghalalkan perkara yang salah itu ataupun dia mempunyai keuzurannya, hendaklah kita mempunyai adab adab dalam hal ini. Sebab itu saya tertarik dengan Al-Imam Al-Qarafi dalam mazhab Malik, ditulis kitab Al-Furuq yang ahli-ahli usul patut membacanya, kerana dalam membezakan bab-bab di dalam bab syahadah, bab riwayah dan seumpamanya. Tapi saya nak cerita apa yang Al-Qarafi menyebut di dalam Al-Furuq itu. Kata dia, wa'lam anna qalil al-adab khairun min kathirin min al-'ilm. Ketahuilah sesungguhnya adab yang sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak, kata dia. Adab yang sedikit lebih baik daripada ilmu yang banyak. Kemudian Al-Qarafi menyebut kalam seorang al-alim salih, disebut nanti Ruwaim al-alim salih, dia menyebut memesan kepada anaknya, dia kata ya bunai ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan, wahai anakku, jadikanlah amalanmu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Bila orang dia buat roti daripada zaman dulu pun sampai sekarang pun sama, dia garam tu tentulah kadarnya sedikit, tapi roti tu banyaklah, tepung tu banyaklah. Kalau garam tu banyak tak boleh makanlah, garam tu sedikit, tepung itu banyak. Jadi kata dia, jadikanlah adabmu itu seperti tepung tu, ilmu itu seperti roti, kerana ilmu itu dihiasi dengan adab. Bahkan ilmu itu membawa kepada adab. Alhamdulillah, Ibn Mubarak dalam riwayat yang lain menyatakan ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilm 20 sana. Aku belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Adab itu sendiri adalah ilmu. Kita bukan kata memisahkan adab dan ilmu, tetapi maksudnya belajar bagaimana untuk seseorang itu bersantun dengan Allah, bersantun dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bersantun di dalam kehidupan. Walaupun itu tidak menafikan tegas seperti mana yang dilakukan oleh Umar, tidak menafikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tidak menafikan untuk kita bersikap dengan telus di dalam pentadbiran dan urusan. Tetapi perkataan kita terpilih, tidak maki orang, cara kita tunjukkan tangan pada orang tak seperti ada nilai manusia yang bersantun. Allah Subhanahu wa taala ajar manusia ini melalui kalam para anbiya alaihi wassalatu wassalam beradab dengan Tuhan, hatta dalam doa manusia dengan Tuhan saja.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ajar bagaimana untuk kita bersopan dengan Tuhan. Nabi kita Nabi Ayub alaihi salam. Inni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Aku ini disentuh oleh mudarat, wahai Tuhan. Engkau itu yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Sehingga para ulama tafsir, mana doa Ayub? Mana doa Ayub? Tapi itu ada adab dia. Fastajabna laha wa kashafna bihi min dur. Kami jawab doanya, kami singkap mudarat yang kena kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi Musa alaihi salam apabila dia pergi ke Madian, dia susah, dia bersendirian, dia menyatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini kepada apa saja kebaikan yang kau turunkan kepadaku, aku sangat fakir. Dia tak kata, ya Allah Tuhanku beri makan padaku. Bukan tidak boleh, boleh juga, tidak salah, tetapi itu adalah ketinggian adab, ketinggian adab apabila berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita belajar adab di dalam fiqh juga, ada adabnya. Sebenarnya dia dibina di atas adab. Umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan menyebut tentang kita semasa sujud kita tak rokok, kita tidak baca ayat Al-Quran. Kenapa? Ketika itu kita berada kalam Allah yang mulia, kita berada keadaan yang begitu rendah, kepala kita kalam itu diangkat di tempat yang tinggi, mimbah bil adab, di kalangan bab adab. Kita buang air besar, kita buang air kecil, kita tidak menghadap ke arah kiblat, kan? Kita tak menghadap ke arah kiblat, kan? Kenapa? Walaupun bukan menjejahkan, tetapi mimbah bil adab, kerana bab adab, kesantunan dan kesopanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah itu alim, Allah itu tidak memerlukan, ghaniyun hamid, tidak memerlukan kita, tapi manusia hendaklah hidup dengan adab. Sebab itu ada adab banyak dalam adab Islam ni, banyak daripada dia dengan Allah, dia dengan Rasul juga. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kamu keraskan seperti mana kamu keras antara satu sama lain. Ulama-ulama hadis menyatakan kalau Nabi ada, maka kita tak boleh angkat suara Nabi. Suara kita melebihi suara Nabi di hadapan Nabi. Jika Nabi tidak ada, kita jangan mengangkat suara kita menyanggahi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar melihat bila badui masuk ke dalam masjid Nabi, angkat suara, marah dia. Dia tegur, kalau kau bukan badui tentu kau ambil tindakan. Ini dekat dengan kubur Nabi, makam Nabi, masjid Nabi. Jangan kau angkat. Mimbar bil adab. Bukan kerana Nabi itu sakit kalau kita angkat, tetapi mimbar adab. Kerana manusia itu hidup dengan kesopanan. Manusia ada guru mereka. Membabil adab, mereka beradab dengan guru mereka. Mungkin sebahagian ijtihadat guru mereka itu salah, tapi kita lihat adab mereka bagaimana. Para ulama kita mewarisi ilmu mereka begitu banyak, imam-imam. Sebab itu imam-imam mazhab dan seumpamanya, kita menyebut mereka dengan penuh adab, dengan penuh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Fulan, Imam Malik rahimahullah, Imamul Ajilla, imam-imam yang mulia. Kita mungkin berbeza dengan pandangan mereka di dalam memilih ijtihadat-ijtihadat yang berlaku di kalangan mereka. Tetapi kita menyebut mereka dengan penuh adab kerana Allah Subhanahu Wa Taala sukakan orang yang beradab. Dan ini perlu di dalam semua pengajian, pengajian fiqh, pengajian hadis dan seumpama. Orang yang belajar hadis kadang-kadang dia belajar bab tak boleh canggah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baguslah, benar. Tapi kadang-kadang dia tidak beradab di dalam perkara-perkara yang membabitkan jarah wa ta'adil dan seumpama. Jarah wa ta'adil, ulama jarah wa ta'adil, hukum tak apa. Di kalangan mereka, zaman itu telah berlalu. Kemudian kita dalam melihat bukan jarah wa ta'adil, penafsiran terhadap hadis. Ada penafsiran yang mungkin da'if dan salah. Tapi kalau ia datang di kalangan para ulama yang terkenal sebagai para mujtahidin, mereka insan, akhtak. Mungkin mereka betul dan salah. Kita menyatakan ijtahada fihi wa akhta, wallahu wa lahu al-'udzur.
dia ijtihad tapi ini baginya uzur. Tapi kita tak akan kata bahawa hadir Dajjal, ini Dajjal, telah matinya Dajjal dan seumpamanya. Ini berlaku di kalangan aliran-aliran yang kononnya mereka ini kadang-kadang mengikut aliran sunnah ataupun ahli-ahli salaf. Tetapi mereka mutasallif, ini tidak begitu aliran salaf. Salaf itu dengan adab dan sopan dan kesantunan mereka yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ditunjukkan oleh Imam Ahmad, ditunjukkan Imam Ahmad itu adab, hatta masuk ke dalam rumahnya Imam Ahmad itu diikut adab, dia tanahnah, dia berdehem supaya keluarganya tahu bahawa dia berada di rumah. Semua adab-adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikuti dan menjadikan agama itu dihidangkan dengan begitu indah. Kita meriwayatkan daripada para ulama, bukan saja meriwayatkan kisah ilmu mereka, kita meriwayatkan juga tentang adab mereka. Baca Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang para ulama, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana adab yang mereka lalui. Saya suka kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Salman Awdah tentang Ma'al A'immah, bersama dengan para imam empat mazhab, menceritakan tentang ilmu mereka, tentang adab dan kehidupan mereka, kesantunan mereka dan seumpamanya. Ini semua penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, kita di Kuibs dan kita di Perlis, kita juga lancar tentang Perlis berzikir dan seumpamanya. Kita mempunyai satu fasa di mana kita semangat untuk melakukan reform. Benar, tetapi kita hendaklah tahu bahawasanya agama itu bukan saja datang dengan ilmu, ia datang sebelum ilmu adalah dengan adab. Maka mestilah melahirkan penuntut-penuntut di Kuibs itu bukan saja mengetahui tentang tafsir, mengetahui tentang hadis, tetapi ia tajammaluna bil adabil jamil. Mereka menghiasi diri dengan adab yang cantik di dalam diri mereka, insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk memegang akhlak yang baik. Akhlak ini juga bukan mudah, kerana Nabi SAW, sebab itu Nabi berdoa tentang akhlak ini. Kita pun tahu di dalam doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa wajjahtu wajhi lillazi fatarash samawati wal ardh, itu di tengah doa tu Nabi kata, Allahumma antal malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'an an awasri amni sayyaha la yusri amni sayyaha illa anta, ya Allah tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik, tidaklah yang dapat menunjukkan aku kepada akhlak yang baik itu melainkan engkau, palingkan aku daripada akhlak yang buruk, tidaklah dapat memalingkan aku daripada akhlak yang buruk itu melainkan engkau. Dengan itu maka mudah-mudahan kita bukan saja menjadi universiti tentang mengeluarkan pelajar fiqah faqih, tapi beradab. Bukan saja mengeluarkan ahli hadis, tapi beradab. Adab ni kadang-kadang memerlukan masa yang lama mengambil untuk kita tanam di dalam diri kita. Kata Muhammad bin Munkadir, jahadtu nafsi 40 sana. Aku berjihad untuk menentang diriku sendiri selama 40 tahun. Jadi lama untuk membaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, dan terima kasih kepada menjemput saya. Di dalam ini saya pun tak ada paper apa, cuma sekadar apa yang terlintas dalam fikiran saya di petang ni, kerana saya sibuk sedang buat macam-macam kerja ni. Terus dia orang bagi tahu ada sesi ni, saya masuk terus dalam sesi ni, tak ada banyak preparation, tapi saya rasa itulah yang terlintas dalam fikiran saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.